Arena 24 Gaspol. Cuki Mai. Enggak pakai Mai. Cuki Gaspol. Gaspol. Settingan lapangan. Settingan lapangan agak dirubah. Biasanya. Biasanya ulet Hongkong 2. Hmm. Kroto Candil 4. Ulet Hongkong 2. Candil 4. Candil Kroto 4. Ya. Tadi ulet Hongkongnya 4. Hmm. Candilnya 2. Dibalik puter. Iya. Tapi ulet Hongkongnya yang muda, Bang Culik. Yang putih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe aku channel Arena 24. 24 gantangan. Gaspol. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat, salam bahagia buat Om Bowo. Lagi bahagia ya? Lagi bahagia dia. Di tengah-tengah cuaca yang mendung. Gua agak flu nih. Apa-apa. Dan mohon maaf kita sambil merokok. Karena rokoknya rokok juara itu agak beda tuh. Bisa. Maboro Pak 50.000 sebungkus gue minta ya, bos gue bisa kan ini. Bisa jadi. Cuki juara satu lagi. Alhamdulillah sore ini. Karena acara hari ini agak cukup lumayan ini temanya kan. Spesial hari Sabtu PKM dan cuaca hujan. Alhamdulillah pesertanya banyak. Kita nih main 36G. Tadi pesertanya sekitar 30-an ya. Ada 30-an tadi. Kalau enggak hujan, Bro. Pasti full gantangan. Pasti full kayak di sini. Tapi mereka fighter. Fighter. Begitu dia juara satu, pasti mereka fighter. Kalau lagi enggak juara, aduh. Ambo gimana Suki? Tapi tetap senyum. Itu seninya yang mencuci hijau. Tetap senyum. Cuki hari ini, tadi gue sedikit bicara, sedikit ngobrol. Kok di cuaca yang kayak begini bisa juara? Karena Cuki ini kan, sorry, Cuki nggak pakai Ma ya. Betul. Sorry, gue garis bawahi lagi. Karena Cuki ini dia sukanya sebetulnya udaranya agak panas. Hari ini, habis hujan, masih mendung, kok bisa juara? Yang pertama, Cuki udah 2 minggu nggak naik gantangan. Oh. Jadi minta main dia. Yang kedua tadi modenya sedikit dirubah Bang Culik. Biasanya mode panas, ini mode redup-redup. Settingan lapangan. Settingan lapangan agak dirubah. Biasanya. Biasanya ulet Hongkong 2, Kroto Candil 4. Ulet Hongkong 2. Candil 4. Candil Kroto 4. Ya. Tadi ulet Hongkongnya 4. Candilnya 2. Dibalik puter. Iya. Tapi ulet Hongkongnya yang muda, Bang Culik. Yang putih. Oh. Nah, yang putih. Karena kalau pakai yang udah kuning tuh, dicernanya lama. Betul, kita nggak bisa waktunya. Kenapa? Kalau event seperti ini kan waktunya nggak pas. Iya. Cernanya lama. Jadi Cuki ini sebetulnya udah ketemu bro settingannya. Cuma memang namanya burung kan nggak digantung itu harus juara. Cuma ketika dia memang sudah kerja, udah deh. Pasti. Mau lu latber, mau lu spesial, mau lu lomba gede, udah deh. Pasti jalan. Kalau udah jalan ini kan. Kalau misalnya dia lagi nggak jalan, biasanya faktor apa tuh yang mengganggu Cuki? Pertama, kalau kena kacer. Dia kalau dia disiulin kacer, error bisa 3 hari. Udah berapa lama Cuki membawa rawat? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih bro, lomba udah kemana-mana, kebayang. Settingannya aja ternyata masih harus dipahami. Settingan, karakter burung juga. Dan baru ketemu bahwa ternyata Cuki nggak boleh deket kacer. Karena dua minggu lalu dicoba, cuaca bagus. Omo, kok nggak juara sih? Agak pusing. Ternyata saat itu kacer penyebabnya. Iya kan? Karena di pendoknya dia
nyimpen berkatan, bulu. Berkatan. Pas kacer lagi naik, siul-siulan, kedengeran. Oh, dan hari ini yang namanya kacer dia takut. Dia kabur. Ya, di mana-mana gantangan deh, kalau ada kacer menghindar. Tuh bro, kebayang. Cuki udah sering juara. Masih diraba. Tuh. Ya, ternyata untuk menciptakan burung juara tuh tidak hanya modal burung bagus, tidak hanya modal kita punya uang beli tiket, tidak hanya modal kita settingan, situasi di lapangan. Itu yang paling utama, pengkondisian di lapangan. Itu yang pertama, main cucak itu pengkondisian di lapangan. Jadi kita harus pintar-pintar mengkondisikannya. Karena saya bisa bilang begitu karena sudah ya udah beberapa gantangan-gantangan biasa maupun gantangan-gantangan yang eksklusif. Nomor satu pengkondisian di lapangan. Salah sedikit pengkondisian di lapangan, udah kondangan. Kondangan. Dan satu pengalaman Om Bowo pernah cerita bahwa dia kapok main di Bandung. Karena cuaca dingin. Sebenarnya sih kapok enggak. Tapi sampai saat ini settingannya belum ketemu. Makanya ini kan memasuki musim hujan nih. Saya coba rubah settingan ini pas nih momennya. Tadi walaupun dari rumah sudah mulai rintik-rintik, saya memang sudah pakem nih sama istri. Coba, saya mau coba rubah settingan modenya buat besok main di Bandung. Karena kan pasti 3-4 bulan ke depan musim hujan. Soalnya di Bandung itu ada satu lapangan Viking Arena yang begitu menggiurkan kita untuk main ke sana. Betul. Dan ternyata untuk jenis cuaca hijau memang di Bandung itu agak-agak apa ya? Susah-susah gampang. Susah gampang di Bandung. Bener-bener. Kan cuaca hijau nggak rame. Karena mungkin cuaca dan ini dia nggak kapok ternyata. Nggak kapok. Dia mau apa ya? Mau memutarbalikkan fakta bahwa cuaca dingin juga main hijau. Keren. Selama otak belum pecah, gaspol. Gaspol. Dan hari ini sedikit aja yang pembuktian bahwa untuk cuaca dingin ini ada perubahan. Itulah saya ini Bang Culik, apa mulai ada pencerahan. Jadi mulai optimis lagi buat kedepannya bermain di Jawa Barat yang cuacanya senyap-senyap. Dengan settingnya seperti ini, semoga bisa nanti. Ini memang harus rubah modenya berarti. Rubah mode ya? Rubah modenya. Nah, terus untuk kembali kita ke Cuki, Om Bowo. Dia rawatan hariannya seperti apa sih sebetulnya? Pagi wajib embun. Harian sekarang naik 55. Wajib embun, harian. Ini tetap embun ya walaupun musim hujan wajib ya? Wajib embun. Dan jemur nggak wajib. Jemur nggak wajib dan jangkiknya naik? Naik 55. Biasanya 33 ya? Biasanya 33. Karena cuaca begini naik 5 ribu. Dan ini harus dipahami bro, perubahan cuaca ini oh signifikan sekali burung berubahnya Bang Julik. Coba di merokok nggak apa-apa ya, sorry kecomanian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi cuaca pengaruh banget ya? Cuaca pengaruh, tapi yang paling utama ya pengkondisian kita di tempat, lapangan, di lapangan. Terus embunnya masih setiap hari jangkrik 55 naik ya selama musim hujan ini. Buahnya apa sih? Pisang, buah naga, pepaya. Oh, belum berubah. Iya, itu aja kita putar. Iya, kita rolling rawatan yang dulu itu masih seperti itu. Jadi kalau pepaya biasanya nih habis main begini, ntar sampai rumah ganti pepaya. Habis ganti pepaya, dia pasti pakai buah naga tuh. Betul. Karena ini vitamin buang. Buah naganya yang merah yang putih? Merah. Merah putih. Dua hari dua hari apa? Dua hari dua hari. Selanjutnya tiga hari itu pisang. Pisang. Kepok ya. Kok kepoknya agak kematangan ini gimana? Dia maunya yang matang memang Bang Culik. Dia nggak mau yang mengkel-mengkel, dia nggak mau. Nggak mau. Dia kalau yang mengkel-mengkel tuh dipetal-petalin tuh semua tuh ke jeruji. Becek ya. Mana-mana ke tembok kadang-kadang. Ke tembok jadi. Dia pisangnya kalau mateng malah jangan sini makan. Iya. Dan gue suka dengan Cuki ini mewakili gue banget loh. Karena dia jenis cuaca hijau yang secara warna ini agak terang. Bukan yang gelap gitu. Dan bahkan di sininya cenderung kuning ya? Nopengnya ya. Nopengnya di bawah nopengnya ya? Iya. Cenderung kuning. Cenderung kuning. Oh dia tahu lagi konten. Tahu dia. Dua kali dia mau culik dia.
Nanti pokoknya kedepannya Cuki mau lagi juara nggak juara akan kita kontenin tuh. Tujuannya apa sih? Untuk kita sharing perawatan, edukasi. Karena sharing perawatan. Om Bowo itu merawat burungnya itu bukan hanya sekedar dia hobi juaranya, tapi betul-betul islami. Betul. Dan ini nggak dijual ya? Nggak dijual maksudnya. Dia ngetrok gak sih? Ngetrok? Tadi main di sesi pertama udah asyik. Cuma sayangnya tadi gue agak telat dulu. Jadi ketika gue datang pas janji lagi main, gue gak pantau juga. Hari ini pula satu tadi. Mutlaknya bukan mutlaknya, kebiakaran istilahnya sekarang ya. Ini rencana mau lomba kemana lagi? Rencana mau ke Highland Stadium dulu. Nanti baru akhir Januari kembali ke Viking. Akhir Januari Viking tanggal 28. Tanggal 28. Ada Cica Ijo. Ada dia. Tiket berapa? 750. Agak lumayan nih. Kalau ya. Di sana. Lumayan. Jadi hariannya ternyata tadi kita runut lagi. Embunnya tetap setiap hari. Mandinya sekarang karena musim dingin seperti ini, saya tidak mandikan dia tiap hari, Bang Celi. Nggak mandi tiap hari. Jadi, sehari mandi, sehari enggak. Sehari mandi, saya seling aja. Selingnya dua hari sekali lah ya. Dua hari sekali. Tapi walaupun nggak mandi, pengembunan tetap dilakukan. Itu yang kunci nomor satu, embun. Dan di anti jemur. Jemur mah jarang-jarang lah. Iya. Matahari juga kita, cuaca kayak begini juga nggak bisa tebak. Iya, itu disiasati dengan menambah jangkrik tadi. Jangkriknya. Dan dia buahnya juga gonta-ganti. Dan hari ini juara satu ngetrok. Wis, trok. Buang gonta-ganti lagu. Yes. Makanya full bendera merah. Full bendera merah. Karena untuk main Cica Ijo di lapangan PKM di hari Sabtu itu agak keras musim-musim. Tuh, itu yang saya cari malah. Jadi, Kicomania kalau Anda fighter, Anda datang ke lapangan PKM PMM Potista Jatinegara. Hari Sabtu ya. Fighter. Dan Om Bowo juga dari Kemayoran dan beliau ini ternyata tenaga ahli di bidang apa? Body repair. Body repair, Bro. Jadi yang pantat tuh kurang semok, monggo. Mobil ya, bukan mobil, orang ya. Mobil. Body repair mobil ya. Yes. Dan beliau ada ahlinya dan Om Bowo semoga Cuki nggak pakai mai. Makin menjadi prestasinya dan Om Bowo semakin bahagia ketika Cuki ini memberikan kinerja yang terbaik. Terima kasih. Arena 24 Gaspol. Cuki Mai. Nggak pakai Mai. Cuki Gaspol. Gaspol. Gatangan 24 Gaspol. Harus Gaspol terus.